bertemu lagi kita di RTC Family Channel. Jadi hari ini kalau teman-teman masih ingat, saya ada beli ikan sultan di pasar raya hari itu. Jadi hari ini saya akan masak resipi ikan sultan kegemaran suami saya. Oke, saya bagi tahu dia. Tapi saya dah bersihkan ikan tadi, dakwan sih. Sekarang saya nak potong ikan ni. Lepas tu saya nak masak resipi kegemaran suami saya. Oke, jom kita tengok. Terlalu kecil juga. Kalau potong terlalu kecil nanti isinya hancur bila masak. Agak-agak besar juga size dia. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk masakan kita hari ini. Kita perlukan serai. Okey, ini bawang besar. Halia dengan bawang putih. Jadi, kita potong dulu ini, potong kecil-kecil. Serai dulu kita potong. Okey, potong. Okey, lepas itu serai yang dipotong tu kita masukkan dalam lesung. Apa kata Winnie buat ni?
tahu ini? Pandai. Kita perlukan rempah yang agak banyak untuk masakan ini. Okey. Ini yang ini dah sedia. Ini tolong saya kemas yang ni. Okey. Sementara itu saya akan mula masak. Jom. Okey. Jadi sekarang kita akan mula masak. Panaskan kuali dulu. Thank you. Panas. Jadi kita akan masukkan minyak. Okay, minyak yang kita masukkan kena agak banyak sedikit. Okay, sebab bawang kita agak banyak juga. Masak bawang itu sampai kuning. Bawang kita dah agak kuning. Sekarang kita masukkan sedikit brown sugar. Kita juga pun dah nak masukkan brown sugar. Sebab asam tu banyak, kita kena lebihkan sikit lah. Balikkan. Kita tak perlukan banyak sangat air, kita cuma perlukan sedikit saja air. Biarkan kita tutup. Api jangan kuat sangat, sebab kalau kuat nanti ikan dalam tu hangus. Jadi kita gunakan api yang pelan. Masak lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit. Kurang 10 minit kita kena terbalikkan ikan tersebut. Dia memang agak kering. Kena masukkan sedikit air lagi. Masak. Minyaknya nampak ada keluar minyak.
kesulitan. Kegemaran suami saya. Nanti kita akan panggil ya. Sebentar lagi. Mek, kenapa makan, Mek? Sudah, tengok apa saya masak. Wow. Ikan masak kunyit. Masak kunyit. Wow, hiasan dia cili. Kamu goreng ke cili? Tidak, cili mentah. Ah, ini memang kegemaran saya. Saya suka. Tapi saya nak cerita sikit. Ya, ini kali pertama kamu buat. Tak juga. Jadi makanan. Tapi mula-mula asal dia saya suka makan sipi ini daripada ikan terubuk. Ikan terubuk di Darul. Teruskan. Saya nak cuba ikan sultan, guys. Tengah. Kuah pun sedap, ada asam. Cukup. Okey, kita terus. Saya suka banget. Rahsia ikan di bagian kepalanya. Ikan sultan masak kunyit yang kegemaran saya, guys. Oke, terima kasih.